Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview buah jambu biji kristal. Ini adalah putik jambu biji kristal yang berusia lebih kurang 23 hari dari berbunga. 23 hari yang lalu saya sudah membuat review tambula pot jambu biji kristal ini. Waktu itu dia lagi berbunga. Sebenarnya kemarin itu saya mau membuat video reviewnya, tapi baru kali ini sempat karena kemarin saya sangat sibuk dengan pekerjaan saya. Nah, ini bisa kita lihat sari bunganya sudah berguguran karena proses pembentukan putik akan segera terbentuk. Setelah 23 hari, putiknya menjadi seperti ini. Dalam waktu tempo 23 atau 24 hari, bunga yang kembang kemarin sudah menjadi putik yang besarnya sudah mencapai sebesar ibu jari saya. Ini adalah jenis jambu biji kristal merah. Jambu biji kristal ini adalah hasil dari cangkokan. Proses berbuahnya dari turun cangkok sampai mengeluarkan putik atau mengeluarkan bunga relatif cukup singkat. Hanya selang 2 bulan dari turun cangkok, bunga pada jambu biji kristal ini telah keluar. Nah, ini adalah salah satu calon bunga biji kristal merah ini. Kemarinnya ini ada dua, tapi satu lagi gugur. Nah, beberapa daunnya juga sudah saya buang. Nah, ini bagian ini akan saya cangkok supaya tidak terlalu tinggi. Adalah dahan atau ranting yang paling tingginya. Dan ini adalah salah satu menutupi ranting lain. Daripada kita buang, lebih baik kita cangkok. Nah, sekian review singkat saya tentang jambu biji kristal ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa.